Nah, jadi di video kali ini kita bakalan bikin konten gameplay lagi solo versus squad. Dan di sini tuh gue bakalan nyobain skill karakter kombinasi yang full regen HP ini, sumpah bakalan, ya kan tahu sendiri lah. Di sini gue nggak bakalan pakai skill karakter yang nggak nambah ini ya, kayak movement speed, kayak Kelly, nggak gue pakai. Gue full pakai skill karakter yang nambah darah. Yang pertama ada skill karakter K, yang kedua ada Lukueta, yang ketiga ada J-Bips, terus yang keempat ada Juta. Gua bakal nunjukin ke kalian gimana rasanya kalau sampai darah kalian tuh gak habis-habis, cuk. Lari, gak ada senjata. Iya, gak sakit, bang. Wah, cuk, gua kira senjatain. Yah, mati gua. Gua mati gua. Bentar gua ambil senjata gratisan, cuk. Sabar, cuk. Bentar ganti mode HP. Oh, dia perang di atas. Wah, kesempatan kita nggak banyak ya. Turu. Senjata ini gunanya gimana sih? Cukup nggak ngurang darahnya? Lah, walah nggak bisa buat nembak ah, manis. Gua kagak tahu, bro. Wah, di sini ternyata dia. Tembakin gua, bang. Nggak bakal kerasa, cok. Sumpah. Lu nyesel sendiri nembakin gua. Nggak bakal. Danco, lari. Wah, sumpah. Lari-lari nggak bisa. Nggak kuat, bang. Gak gitu juga lah. Gak gitu juga, bang, royoknya, astaga. Pelurunya sampai habis, cok. Cok, turu. Gak gitu juga manis ngeroyoknya, astaga. Kalian lihat, gak habis-habis darahnya. Ditembak ke bloki. Gimana gak OP, cok? Lu bayangin aja bisa kayak gitu. Masalahnya gue kurang ini ya, kurang suka ya, soalnya nggak bisa nambah lari, coy. Gue tuh kayak skill karakter Kelly tuh wajib banget sih. Kalau sampai dihilangin tuh agak kurang. Gue ini aja sih, apa sih namanya, iseng-iseng review aja. Ternyata gila, coy, kalian bisa pakai sih. Lihat darahnya ya, 250 ya. Ini soalnya belum dapat yang bisa nambah darah itu. Ntar gue ganti mode HP. Di sini, coy, ada yang di sini. Oh, nggak ada ya. Cok, bisa naik. Turu kan. Ini bentar. Dan cok, kok nggak bisa masuk ternyata. Hancur lah. Nggak bakal mati, bang, gua. Nggak bakal mati, cok. Kebal banget. Astaga. Temennya di atas itu, eh. Kok kayak ada. Oh iya, cok, di atas beneran. Kita nggak bakalan mati, coy, pakai skill karakter ini. Ya, lalu mau mati lagi ya. Yalah, cok, salah tembakan. Yaelah, salah orang. Sabar ya, kita majunya ya. Kita ajakin adu deketan, soalnya bahkan kalah sih dia. Darah kita ini kebal banget, cok. Dia nunggu di mana? Di luar ya. Oh, di sini, manis. Geli, dan cok, temennya di depan, kenapa gue jongkok ya? Yaelah, malah hari ini. Bar, gue cari peluru. Kita ganti ke mode regen HP ya. Malah EP. Cuk, bentar, cuk. Dia di sini gak sih? Lah, kemana deh? Perasaan tadi depan gua dia. Lah, hilang. Lah, hilang. Dah, kalau nggak ada orang kita regen EP ya. Malah HP, cuk. EP, EP. Nah, gini dong. Dah, kita ganti ke tempat lain, rotasi, rotasi. Dah. Gua kayaknya ke Bima aja deh. Soalnya tadi ada yang baru ngidupin, cow, di sana. Barangkali kan temennya dihidupin landing sini. Seharusnya sih di sini. Kita jalan kaki aja ya. Nah, kan beneran kan? Ayo, cow, mau adu-adu sakit-sakitan kan? Ayo. Udah pakai pangkat 3 ini. Sekarang pangkat 3 kombinasinya pakai ini. Cok, gimana cara ngekill musuhnya ini? Enggak, maksudnya gimana caranya ngekill gua? Oh, temennya ada yang datengin. Ya elah, malah turu juga. Oh, ada lagi. Cok, gila skill karakternya.
dikombinasiin sama maskar titit, gila banget cok. Udah damage-nya sakit, musuh nembak gak kerasa. Dapat peredam lagi. Astaga, astaga bang, bang. Frustasi cok musuhnya kalau kayak gini. Astaga, astaga. Dah, gue mau beli hitlist dah, biar cepet. Ini seharusnya mereka yang rotasi dari arah katulistiwa ada orang. Kita cek apa enggak ya? Ntar gue beli itu dulu aja deh. Lah, malah dipeak. Tapi gue curiganya dari arah katulistiwa sih. Boleh lah, kita cek bentar. Soalnya mereka yang dari arah Graveya tuh seharusnya ada coy. Kita isi EP bentar ya, dikit lagi nih. Kita isi EP, isi EP, isi EP, isi EP. Apakah ada orang? Kalau nggak ada ya udah, nggak ada ya. Dah kita ke ini aja deh, nyusul Itlis. Ya, Itlisnya malah mati. Dah, pokoknya intinya dipeak ya dia. Mati cow Itlisnya. Astaga, astaga. Gue belum nyamperin, udah mati. Itu ada yang hidupin, seharusnya nggak jauh dari situ sih seharusnya ya. Cuma samperin aja. Oh cok lagi perang ya, di rumah apa tuh namanya? Oh itu kelihatan cok. Ya elah, gue belum beli phase 4 ya. Eh kok phase 4? Scope 4. Cok gila sih, sekarang pangkat 3 di... Cok sekarang, sumpah sekarang nggak ada obeng sih. Armor penetrasinya nggak meduliin phase musuh. Eh sampah dulu nggak sih biar dapat kill? Ya elah, hari gini masih kepikiran nyampe. Ntar gue mau granat. Perang aja bang. Kalian perang aja. Dah gue kasih aja ya, kasihan mereka. Dah gue maju bang. Mana cowo dia? Ntar gue ganti, ya elah malep. Udah bener-bener mode HP. Eh ya elah gue liat. Gua kira di luar sini, cok. Eh! Wah, cok, untungnya. Larwi! Bentar, kita ulur-ulur bentar ya. Darahnya full lagi, cok. Bentar, habar. Full lagi, kan? Wah, dan, cok. Wah, untungnya gua punya respon. Cok, gua gak peduli ditembakin. Darah gua banyak. Ya kalau panik mending kabur aja cok. Ya elah, cuma larinya lambat banget cok. Ya elah, gak habis-habis cok darahnya. Ini depan gua nih dia. Nah itu dia. Ngirupin ya, manis. Ya elah malah kejepit. Cok lu nembakin gua gak bahkan habis-habis darah gua. Astaga. Mendingan lari. Ini bocah udah ngidupin ya. Ini ada satu. Eh jangan cok, kaget. Wah sumpah. Sabar cok, kalau ini gak kuat gue. Bar. Udah ditembakin kayak gitu aja gue gak mati-mati. Lah gue kira bocah ini mau masuk ke dalam. Wah dan cok, gue terlalu nyepelein. Astaga dia malah boya. Dan intinya kayak gitu aja, sumpah kombinasi skill karakter ini gak ada obat sih. Yang pertama ada skill karakter K, terus yang kedua itu ada skill karakter Lukueta, terus yang ketiga itu ada skill karakter dari K, Lukueta, Jota, habis itu Jebib, sumpah. Skill karakter ini tuh patut banget kalian coba ya. Jadi untuk konten gameplay kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. See you next time, bye-bye.